di tempat yang sedang kali ini, aku nggak nyangka banget ternyata ikan-ikannya malah banyak di sini. Baru ditaro aja, pelampung aku udah langsung mau bergerak. Tuh. Mulai dimakan tuh, sahabat. Senta. Tuh. Sahabat, tuh. Benar tuh. Tuh. Ini ikan botia atau ikan dats nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati jalanan yang penuh rumput yang panjang, aku menemukan spot yang pas sekali untuk memancing nih sahabat. Di sebelah kanan aku terlihat parit kecil yang ujungnya itu surut tuh. Dan aku ngeliat ada ikan gabus di atas rumput-rumputan itu tuh. Dan di sebelah kiri aku ini ada aliran sungai yang juga potensial nih sahabat. Jadi aku bingung mau mancing di mana, bagian kiri ini atau kanan terlebih dahulu ya. Ya udahlah, karena hari udah mau hujan, kita coba ke parit yang sedang surut ini dulu nih sahabat. Seperti biasa, kita pakai umpan cacing terlebih dahulu. Ikan apa ya kira-kira selain ikan gabus yang menghuni parit yang sedang surut ini nih. Bismillah aja lah, tanahnya udah kelihatan di situ. Udah mulai dimakan tuh. Lepas asem, ternyata ada yang mau makan. Oke, kita coba lagi. Langsung. Udah terlihat ikannya. Tapi sayang masih belum rejeki. Karena tadi lepas di bagian sana, kita pindah ke dekat kayunya yang ini nih. Semoga aja di sini ada juga nih ikannya. Mulai dimakan tuh sahabat. Ternyata ikan betok nih penghuninya. Oke, kita lanjut lagi. Baru dapat ikan betok tadi tuh sahabat. Aku masih penasaran banget dengan ikan gabusnya nih di sini. Tuh. Ya. Walah, betok lagi weh. Masih ukuran yang kecil, semoga aja ada babon ya, mantap. Kita lanjut lagi nih sahabat. Tuh, mulai dimakan tuh sahabat. Satu. Ini sudah mulai lumayan agak lebih besar dari. Kameramen nyebur kan. Kali ini kameramen nggak selawat. Ini mulai agak terlihat lebih besar dari yang tadi, lumayan lah. Kayaknya besar tilapnya di situ. Mulai dimakan tuh sahabat. Wah, betok lagi ternyata. Kemana gabus yang tadi ya? Aku nggak nyangka banget ternyata ikan-ikannya malah banyak di sini. Nggak butuh waktu lama, pelampung aku di sini langsung bergoyang-goyang tuh sahabat. Tuh. Senta. Bon. Gabus ternyata. Walaupun ukurannya segini, tapi memang pas dengan tempat yang sangat dangkal ini nih sahabat. Dan ikan gabusnya udah makan dalam banget tuh. Bang, gue gerem banget sama gabus ini bang. Gue nyebur aja nih bang. Ya elah Jibon. Nah, ini nih sahabat gabusnya. Dapet bang. Saya udah mati nih bang. Wih, dangkal bener bang. Kalau bawa serok tadi enak nih bang. Asli Bon. Gue lempar bang. Bon. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat. Saat aku tadi mancing, aku melihat ikan yang kayak badut itu tuh sahabat. Ini ikan botia atau ikan dats nih di sini. Hitam putih atau kuning hitam. Iya. Lah, udah ada nih Bon. Kenapa nih? Ikan gobi wey. Kan tadi matanya lagi, ya Allah ikan gobi. Kita lanjut lagi. Langsung Bon, betok lagi. Tuh, jadinya makin betah mancing di sini nih sahabat, karena tadi sudah berhasil mendapatkan betok, gabus, gobi, dan terlihat ikan botia atau ikan dats tuh tadi. Punya potensi yang sangat bagus. Parit yang dangkal ini nih, tuh baru ditaro aja, pelampung aku udah langsung mau bergerak tuh. Tuh. Ternyata gobi lagi. Dalam banget ikan gobinya makan. Rezeki banget nemu spot yang kayak begini. Dangkal tapi full ikan ya nih sahabat.
Dua strike lagi kita bakal pindah ke spot yang ada di aliran sungai itu. Karena memang di sini bikin aku betah. Kita coba lagi nih sahabat. Tuh. Itu dihitung gak sih, Bun? Sudah aku tungguin dari tadi. Sempat aku nyebur. Dan ternyata untuk strike satu ikan itu gak bisa lagi tuh, sahabat. Kayaknya ikan-ikannya sudah mulai takut semua di sini tuh. Dan untuk hasil yang aku dapatkan dari spot yang dangkal ini, lumayan nih, sahabat. Ada sekitar beberapa ikan di sini. Ikan gabus 2 ekor. Ikan betok 4 ekor. Dan ikan gobi itu 2 ekor tuh. Padahal spotnya sangat dangkal. Tapi bisa menghasilkan 8 ekor ikan. Itulah yang membuat aku betah mancing di sini tadi. Lanjut kita ke spot potensial di aliran sungai ini. Semoga aja ikannya lebih besar-besar dan lebih cepat makannya. Tapi sebelum kita mancing di aliran sungai yang potensial ini, aku mau ucapin dulu terima kasih banyak kepada 4 pelanggan baru aku yang baru aja gabung di channel membership. Terima kasih banyak buat Bang Yadi Hadian, buat Bang Nur Hidayah Pazah, buat Bang Fitri Roh... Kak Fitri Rohma maksudnya, dan buat Bang Andrianto Patali. Terima kasih banyak kalian sudah gabung di channel membership aku, sehingga aku jadi lebih semangat dalam membuat konten dan berkarya untuk sahabat semua. Sahabat semua boleh juga gabung dengan cara klik join yang ada di bawah untuk menyemangati aku, dan kalian bisa nikmati bintang di samping nama kalian serta bisa berkomentar dengan emoji khusus di bawah ini. Ya. Langsung aja gabung. Oke. Kita langsung coba mancing di sini nih, sahabat. Langsung dimakan, Bun. Ikan berengit kalau kami nyebutnya. Kalau di tempat sahabat, ini ikan apa ya namanya? Cepet banget strike-nya di sini nih, sahabat. Ikan berengit lagi ternyata. Nah, aku maunya memang agak sedikit ke ujung situ tuh. Mulai dimakan tuh, sahabat. Tuh. Senta. Ternyata si betok. Ada juga betok masuk ke aliran sungai, weh. Emang apa sih gak boleh? Mulai dimakan nih, sahabat. Tarikannya kayak kuat bener tuh. Tuh. Tuh kan. Merengit lagi. Sudah 3 kali strike dan hasilnya berengit semua di aliran sungai yang potensial banyak tilap ini. Ternyata rata-rata ikan berengit nih di sini. Untuk hasil yang aku dapetin, ternyata ikannya ya gini-gini semua nih, sahabat. Ternyata berengit, betok, gabus, dan ikan gobi. Ikan gobinya nggak tahu nih, masih hidup atau udah mati. Kayaknya masih hidup tuh. Mungkin hasil ini bakal aku kasih makan ke semua ikan predator yang ada di tempat angkringan ikan. Karena kecil-kecil semua nih. Tapi kalian bisa saksikan di video set aku ya. Karena hari udah mau hujan, sorry. Dan aku nggak tahu pulangnya sampai rumah jam berapa. Aku udahan dulu ya. Capek, weh. Udah nyebur-nyebur. Ya, alhamdulillah lah. Masih ada rezeki, oke? Dadah.